sama-sama kita kasih habis semuanya. Kita akan berikan kesempatan sehormat-hormatnya kepada Ketua Mahkamah Partai Buruh. Kami minta nanti kepada semua kemahkan Partai Umat nanti ada di sebelah kiri bersama dengan seluruh organ, ya, seluruh organ kita minta nanti bergantian naik untuk bisa menyampaikan pandangan orasi-orasinya dengan aksi bersama kita mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Sepakat kawan-kawan? Kepada Bu Miriam dan Majlis dipersilakan. Kita kasih aplaus kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat yang melawan. Hari ini kita kumpul di gedung wakil rakyat ini tentu karena kita terpanggil hati nurani kita melihat demokrasi negara yang kita cintai ini seolah-olah hanya dimiliki oleh satu keluarga. Indonesia adalah negara Nusantara. Cek. Cek 1, 2, 3. Mudah-mudahan ini bukan sabotase ya. Masih berjuang. Masih siap melawan. Sampai kita menang. Saya bangga hari ini bisa berada di tengah-tengah para pejuang demokrasi. Saya bersyukur hari ini bisa bicara di hadapan para pejuang, para penegak demokrasi, para pecinta tanah air. Inilah cara kita mencintai ini negeri. Di seluruh dunia, yang namanya demokrasi itu adalah keseimbangan. Di seluruh dunia, yang namanya demokrasi adalah suara rakyat. Hakikat daripada demokrasi, satu suara rakyat pun itu harus didengar. Apakah Indonesia sekarang mendengar? Apakah Republik Indonesia yang kita cintai hari ini mendengar suara rakyat? Untuk itulah kita hari ini hadir di depan gedung DPR ini. Sampai kuping-kuping anggota DPR dan pemerintah mendengar suara-suara rakyat, kawan-kawan semua. Siap kita berjuang sampai tuntas? Siap berjuang sampai menang? Tidak akan pulang sebelum kita menang, kawan-kawan semua. Kami Partai Buruh sudah berjanji, sudah berikrar akan mengawal demokrasi ini. Kami para buruh melalui Partai Buruh taat atas konstitusi. Kami Partai Buruh dan para buruh Indonesia taat akan hukum. Tapi hak ini kita sedang diajarkan oleh orang-orang yang justru harusnya memberi contoh melaksanakan konstitusi. Dia mau mencoba merobek-robek, mengamputasi demokrasi dan hukum itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada kata lain, hanya satu kata. Apa itu? Tingginya pagar DPR tidak akan bisa menghalangi ketika rakyat akan masuk ke gedungnya sendiri.
ini tidak akan bisa. Ketika hati rakyat sudah terpanggil, inilah negeri kami, inilah yang kami cintai. Siap untuk melakukan pengawalan? Siap satu komando? Tunjukkan kepada rakyat Indonesia, kita hari ini hadir adalah mewakili mereka. Kita tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa hari ini kita hadir sedang meletakkan kebenaran. Kita ingin meluruskan keadilan. Mentang-mentang tukang kayu, sekarang main kayu. Lu kayu, gua main besi sekarang. Siap kawan-kawan semua. Terima kasih, mari kita jaga kebersamaan ini. Ini saya udah kenal dari kemarin. Kita bergembira kemarin Mahkamah Konstitusi sudah menangkap hati nurani rakyat Indonesia. Ketika putusan MK menyenangkan dia, penuhi kepentingan dia, dan tentangnya mengatakan kita harus taat konstitusi. Mengajarkan kepada rakyat Indonesia, rakyat Indonesia harus taat kepada konstitusi. Hari ini Mahkamah Konstitusi justru sejatinya adalah suara rakyat Indonesia, atau yang dia katakan Mahkamah Konstitusi merebut kewenangan gua membuat undang-undang. Badut atau badut? Badut. Badut. Siap kita lawan. So, kita yang taat konstitusi hari ini kawan-kawan semua. Siap satu komando. Kawan-kawan Anda ya, nanti kawan-kawan akan bergantian. Awas jangan salah paham. Abdul, Bang Abdul. Sini Bang. Kawan-kawan dari mahasiswa adik-adik, di perwakilan ya. Kemudian dari elemen masyarakat, izin ada warga kota. Kemudian dari Partai Umat. Partai Umat bergabung. Partai Umat, ya. Kemudian juga tadi ada dosen dari UGM. Ini konon berarti temannya beliau kuliah kayaknya ya. Betul. Satu letting nggak nih? Oke baik kawan-kawan, saya rasa itu mewakili mengawali orasi kita hari ini tertib. Sekali lagi kami Partai Buruh ingin mengatakan inilah kecintaan kami Partai Buruh dengan negeri Republik Indonesia. Inilah kecintaan kami terhadap rakyat Indonesia. Indonesia gemah riak loh jinawi konon, tapi hari ini rakyatnya